Turki akan memulai produksi serial tank tempur utamanya Altay telah dikonfirmasi pada awal 2023. Pada 9 Januari, Presiden Erdogan telah mengunjungi pabrik tank untuk menghadiri upacara resmi. Acara ini juga akan dihadiri oleh Emir Dubai, Emir Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Tuan Erdogan akan menandatangani kontrak untuk pembelian 100 tank Altay dari BMC. Turki berniat membeli total 1.000 tank, dengan tahap pertama diperkirakan 250 tank. Qatar adalah negara kedua yang memesan Altay. Lebih dari 100 tank akan memperoleh pasukan darat tentara Qatar. Informasi tersebut telah diketahui selama beberapa tahun. Hanya unit percontohan tangki yang akan diproduksi pada tahun 2023. Mereka harus melalui serangkaian tes. Pihak Turki menginformasikan bahwa pada akhir Januari melakukan tes dari Korea. Korea Selatan terlibat dalam proyek ini karena Altay didasarkan pada K2 Black Panther Korea Selatan. Korea Selatan juga memecahkan masalah Turki terkait mesin yang akan menggerakkan tangki. DV-27K4 Long Stroke merupakan mesin diesel berpendingin air 12 silinder Korea yang akan diintegrasikan ke dalam 100 unit pertama yang diproduksi.